Ya, Muhammad Pandan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih atas peluang untuk turut serta dalam perbahasan kali ini. Dalam mana-mana organisasi, belanjawan atau peruntukan tambahan ini akhirnya akan beralih kepada persoalan yang paling mudah, iaitu kegagalan merancang perbelanjaan ataupun mendapatkan nilai yang terbaik sehingga perbelanjaan terakhir itu menjadi lebih mahal daripada anggaran awal. Sebab itu dalam konteks belanjawan kali ini, kita boleh memantau dari segi kenaikan belanja perbekalan berbanding dengan belanja pembangunan daripada tahun 2002 sehingga 2012. Tahun 2002, 10 tahun yang lepas lebih kurang, jumlah belanja mengurus kerajaan hanyalah 49 bilion. Ini termasuklah perkhidmatan, pembelian aset, kenaan tetap dan segala belanja lain-lain kecuali gaji. Tahun 2012 yang kita bincangkan sekarang, belanja perbekalan yang serupa telah mencecah 130 bilion ringgit, iaitu 3 kali ganda. Kalau diukur dari segi peratusannya, dengan izin, compound annual growth rate sebanyak 10% tiap-tiap tahun daripada tahun 2002 sampai ke 2012, iaitu satu angka yang cukup tinggi pada dasar kewangannya. Sebab itu kita saban tahun berdepan dengan sesi yang sama, iaitu untuk membincangkan masalah belanja yang berlebihan dan meluluskan belanjawan tambahan. Sejak pekan menjadi Menteri Kewangan, beliau tidak pernah gagal untuk membentangkan paling kurang 2 kali belanjawan tambahan tiap-tiap tahun. 2009, 21 bilion. Kemudian tahun ini, kalau yang sekarang ini diluluskan akan meningkat mencecah 28 bilion belanjawan tambahan bagi tahun 2012. Tuan Yang Dipertua, selain daripada masalah tata kelola yang telah disebut oleh Gombak semalam, satu lagi sebab utama kenapa belanjawan terus meningkat mengatasi peruntukan yang telah diluluskan awalnya adalah kerana kaedah perolehan kerajaan itu yang digunakan tidak mendapatkan nilai yang terbaik untuk rakyat. Saya bagi contoh. Yang pertama kaedahnya adalah rundingan terus tanpa kontrak terbuka. Saban tahun, tiap-tiap tahun makin banyak kontrak yang dirundingkan secara terus. Dan perolehan-perolehan negara dianugerahkan oleh kerajaan termasuklah yang melibatkan kontrak pembinaan, kontrak pertahanan, keselamatan dan lain-lain perbekalan yang lain. Kita tahu kalau tanpa kontrak yang terbuka dan apabila rundingan dibuat secara terus, sudah tentu kosnya lebih tinggi dan tidak tertakluk kepada harga pasaran. Bukan saja kosnya tinggi, tetapi banyak juga keadaannya apabila mutu perkhidmatan atau barangan yang didapatkan itu tidaklah memuaskan dan merugikan wang rakyat. Contoh yang paling baik, yang juga tersenarai di dalam senarai belanja-belanja yang kita diminta luluskan kali ini adalah mengenai rundingan terus perbekalan barang-barang pilihan raya termasuklah baju, topi dan yang paling hebat sekali dakwat kekal. Sehingga ke hari ini, Menteri, harap ya, sehingga ke hari ini kita masih menunggu jawapan SPR siapa sebenarnya pembekal dakwat kekal ini. Bukan saja mahal tetapi tak boleh pakai. Oleh kerana SPR dan Menteri telah jawab dan tidak bersedia untuk berterus terang, maka saya mohon Menteri dalam sesi penggulungan nanti untuk mengesahkan maklumat mengenai pembekal dakwat kekal yang telah dimaklumkan dan disiasat oleh kami. Mengikut maklumat, nah ini rakan-rakan daripada BN pun berminat untuk dengar ya, dengar. Mengikut maklumat dalaman yang diberikan oleh SPR sendiri, Menteri ya, kontrak-kontrak perbekalan dakwat, t-shirt dan topi telah dirundingkan secara terus dengan syarikat-syarikat yang dikawal oleh seorang niagawan yang bernama Muhammad Saleh bin Muhammad Ali. Nama dia Muhammad Saleh, ejaan dia
Mohamed Muhammad Saleh Salleh bin Muhammad Ali, nombor kad pengenalan 67111266 5021, 67111266 5021. 66 tu Singapura, sebab tu saya sebut Singapura. 66 itu kad kenalan yang asalnya daripada Singapura. Baik, Tuan Speaker, ya, ada 3 syarikat yang dikawal oleh Niagawan Muhammad Saleh yang terlibat di dalam rundingan terus ini. Termasuklah satu syarikat asasnya yang bernama Integrated Challenger Malaysia Sendirian Berhad. Saya ulang dalam Dewan, Integrated Challenger Malaysia Sendirian Berhad. Sebab itu dulu saya minta supaya SPR sebut sebelum kita dedahkan. Kerana akhirnya bila keluar, dia akan mendatang dan mengundang pelbagai persepsi yang tak baik. Kan mudah kalau menteri cakap awal-awal. Selain daripada Integrated Challenger Malaysia Sendirian Berhad, ada 2 lagi syarikat yang masuk rundingan terus yang dikawal oleh Muhammad Saleh ini dengan menggunakan nama pekerja-pekerja beliau, termasuklah seorang kerani akaun syarikat beliau yang bernama Norsiah Yusof, nombor kad kenalan 7310027150026, yang juga ahli pengarah kepada syarikat-syarikat yang dikawal oleh Muhammad Saleh bin Muhammad Ali ini. Baik, syarikat-syarikat yang dikawal oleh Muhammad Saleh banyak terlibat dengan kontrak-kontrak perbekalan kerajaan. Bukan saja dakwah kekal, malah beliau pernah juga mendapat kontrak terutamanya juga daripada Kementerian Pertahanan melalui syarikatnya satu lagi yang bernama Allison's Corporation Sendirian Berhad. Baik, maknanya Muhammad Saleh bin Muhammad Ali ini adalah seorang pakar. Dia pakar rundingan terus dengan kerajaan. Dakwat dia dapat, pertahanan dia dapat, general trading, kerajaan punya semua dia dapat. Sebabnya ialah dia diberitakan rapat dengan pimpinan-pimpinan kerajaan, termasuklah juga dengan pengerusi dan timbalan pengerusi SPR. Sebab itu, saya faham bila Kinabatangan ada? Tak ada. Saya faham bila Kinabatangan bangun dan merungut semalam. Bila dia kata ketua-ketua bahagian UMNO minta projek, tak dapat. Memang tak dapat sebab dia tak pakar dalam bab-bab rundingan ini. Yang dapat hanyalah pakar rundingan terus macam saudara Muhammad Saleh bin Muhammad Ali ini. Sebab itu nanti masa menggulung menteri, saya minta menteri menjelaskan apa yang kerajaan akan buat untuk mengurangkan kaedah rundingan terus ini yang memalukan kerajaan dan merugikan wang rakyat. Apa pula tindakan yang diambil terhadap pakar-pakar rundingan terus seperti Muhammad Saleh bin Muhammad Ali, yang kalau rakan-rakan dan dewan siasat latar belakang kereta apa, rumah apa, begitu mewah keadaannya. Dan apakah status siasatan SPRM sekarang terhadap pembelian dakwat, t-shirt dan juga topi seperti mana yang termasuk di dalam senarai belanja tambahan SPR kali ini? Baik, ada celahan? Ada. Sila. Ya, sila, Yang Mat. Terima kasih pandan. Saya nak minta penjelasan pandan. Saya suka bila pandan sebut benda-benda dengan didokong dan sokong dengan fakta. Cuma saya tertanya-tanya bila disebut berulang kali nama Saleh dan dikaitkan dengan mendapat perolehan melalui secara rundingan terus. Saya nak tanya, di mana salahnya? What is the crime over there? Satu, nanti dulu. Pertama, soal rundingan terus adalah perkara yang bukan menjadi amalan sekarang. Rundingan terus juga menjadi amalan daripada kepimpinan-kepimpinan terdahulu, termasuk sewaktu Permatan Pauh menjadi Menteri Kewangan. Jadi kalau soal dah, saya tanya dengan in a good faith pandan, saya suka bila sebut. Baik, benda tu. Baik, batas. Saya faham. Dan saya ada banyak lagi, jadi saya jawab terus, ya. Okey. Salah kalau rundingan terus itu dibuat untuk perbekalan barang-barang yang boleh disedia dan dibekalkan oleh banyak peniaga yang boleh mendapatkan nilai dan harga terbaik. Kalau minta bekalkan, ya.
termasuk Kinabatangan. Batangan. Ah, kesian Kinabatangan. Kinabatangan pun ada hak untuk bersaing kalau syarikatnya boleh membekalkan dakwat yang lebih baik dan lebih kekal, contohnya. Kecualilah rundingan terus ini amalannya pernah dibuat, dan saya dulu semasa di sektor korporat pun biasa buat rundingan terus, kecuali di dalam kontrak-kontrak yang kepakaran tertentu ataupun ada nilai strategik pemindahan teknologi tertentu yang dirundingkan oleh kerajaan, semestinya bukan untuk membekalkan dakwah kekal yang satu dunia boleh dapatkan. InsyaAllah. Ya, saya pun nak tambah dari segi kesalahan itu ialah apabila dirunding terus dan dibeli dengan harga jauh lebih tinggi daripada pasaran atas sebab kepentingan-kepentingan politik, dan diberikan pula barang yang kualitinya terbukti dah rosak, tak betul, tak tepat, dan apabila dah terdedah tidak mahu pula mengambil tindakan kepada pembekal itu dan ingin merahsiakan lagi nama syarikat yang terlibat. Nampak sangat ada banyak yang tak betul. Saya setuju 200%. Boleh saya dengan celah sikit? Ya. Bang Semaju. Tentang saya nak tambah komen dari Shah Alam. Dulu Auditor General bagi satu report, kerajaan beli satu laptop. Satu laptop RM42,000. Apa laptop ni? Saya setuju dengan pendapat yang ditanya oleh Shah Alam dan juga Wang Semaju. Kita di dalam Dewan, dan juga ingatan saya kepada Menteri Arau, kita memang menanggung beban yang berat kerana kita kena jawab dengan Allah kemudian. Maknanya kita tidak boleh benarkan wang rakyat dibelanjakan untuk barang-barang yang menipu harta rakyat seperti ini. Itu sebab kenapa rundingan terus tak boleh, kecualilah dalam seperti yang saya sebut keadaan-keadaan tertentu. Saya nak teruskan kepada perkara kedua kerana masa kurang mengizinkan. Tadi saya sebut kaedah perolehan pertama rundingan terus. Ini yang menyebabkan banyak wang negara ketirisan sehingga kita selalu kembali kepada belanjawan tambahan. Kaedah perolehan kedua yang agak baru dan menggusarkan ialah apa yang dipanggil projek-projek penswastaan melalui kaedah Public Finance Initiative, PFI, yang banyak dilakukan bagi projek-projek infrastruktur melalui Private Finance Initiative, PFI, terutamanya melalui konsep dengan izin Build Lease Transfer, BLT. Sekarang ni banyak universiti ke, balai polis ke, semua digunakan melalui konsep BLT ini. Saya pernah bawa sebelum ini, pasti salah tak ada, kalau tidak dia marah ni. Saya pernah bawa sebelum ini bagaimana syarikat yang dikuasai oleh Pasir Salak mendapat kontrak BLT untuk membina UITM cawangan tapah pada harga yang akan menyebabkan UITM terpaksa menanggung sewaan tahunan yang cukup tinggi tiap-tiap tahun. Saya nak maklumkan kepada Dewan, ya, terkini sudah ada 6 kampus cawangan UITM yang dianugerahkan secara kontrak PFI yang sekarang ini sedang dibina. Pasir Gudang, Seremban 3, Yasin, Kota Samarahan, Tapah dan Puncak Alam. Lepas ini, kerajaan bercadang untuk menganugerahkan 6 lagi pembinaan UITM melalui konsep PFI ini. Apa yang tak betul? Sebelum ada yang tanya apa yang salahnya dengan PFI, saya nak perincikan kewangan berkenaan PFI. Ya, Ahmad. Boleh sebut PFI tapi jangan rujuk mana-mana ahli kerana batasan terhadap perkara 369 ya. Baik. Lepas ni tak ada lah. Kalau ikut PFI, perjanjian untuk pembinaan UITM cawangan tapah, UITM terpaksa membayar sewa tahunan sebanyak RM57 juta setahun bagi tempoh masa konsesi 23 tahun. Maknanya ada 6 kampus yang sedang dibina di bawah konsep perjanjian tersebut. 6 kampus, kalau satu kampus RM57 juta, 6 kampus tiap-tiap tahun UITM kena tanggung RM360 juta bagi tempoh konsesi 23 tahun. 57 kali 6, 360 setahun kali 23 tahun untuk membina 6 kampus cawangan UITM, rakyat terpaksa menanggung selepas ini jumlah 8.3 bilion ringgit.
Sedangkan kalau kita pakai kaedah dulu, JKR menjadi pengurus projek, kepakaran mengurus projek itu ada JKR, dibuka tender, cari tender yang terbaik, menteri sendiri mengakui bahawa satu kampus cawangan UiTM yang dianugerahkan di bawah PFI ini, satu kampusnya kosnya hanyalah 400 juta. Jadi 400 kali 6 sepatutnya 2.4 bilion Tuan Yang Dipertua. Akhirnya kita terpaksa menanggung untuk tempoh yang panjang 8.3 bilion. 4 kali ganda lebih mahal harganya. Salam. Sikit Salam. Saya nak tanya pada Pandan. Tidakkah menghairankan Yang Berhormat Pandan, dalam keadaan ada projek-projek semua ni PFI, tetapi akhirnya bajet tetap defisit. Tambah lagi ada supplementary bajet. Sedangkan semua dah di private funded dan sebagainya. Mengapa benda macam ni berlaku? Ya, Mat, boleh jawab kemudian gulung ya, Mat. Okay. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pandan mengenai bagaimana apa ni projek-projek kerajaan diswastakan ini. Yang lebih mengherankan saya Pandan apabila yang sebagai contoh AES yang sepatutnya ini adalah mestilah dikendalikan sepenuhnya oleh pihak kerajaan, sebab kita tidak boleh menswastakan dari segi pelaksanaan undang-undang ini. Apabila kita menswastakan AES ini, bermakna kita telah melibatkan pihak swasta ini untuk mendapat keuntungan daripada hasil saman yang dibayar oleh rakyat. Sepatutnya apabila saman dibayar oleh rakyat kepada pihak kerajaan, kerajaan akan menggunakan wang saman itu untuk dikembalikan kepada rakyat balik dalam projek-projek pembangunan. Tapi sekarang apabila dibayar kepada syarikat, kepada wang AES ini, saman ini, sebahagian dia akan pergi kepada syarikat swasta, dan syarikat swasta tidak dipertanggungjawabkan untuk pulangkan manfaat wang itu kepada rakyat. Dan ini adalah satu kebocoran. Jadi saya heran kenapakah perkara basic macam ini pun kerajaan langgar. Dah teruk sangat kita ada duit ni. Okey Sepang, terima kasih Sepang. Terima kasih Syah Alam. Saya perlu menjawab yang dibawa oleh Syah Alam. Sebab itu saya benar-benar gusar kalau lebih banyak projek-projek PFI dianugerahkan. Kerana walaupun sekarang kerajaan mengatakan dia tidak melibatkan modal kerajaan, tetapi sebenarnya kita membayar sewaan tahunan dengan komitmen yang cukup panjang. Sebab itu kalau kita perincikan belanjawan kita tiap-tiap tahun jumlah kenaan tetap, bayaran by fixed charges dengan izin, semakin hari semakin meningkat, tahun-tahun dia makin meningkat, kerana sewaan-sewaan sebeginilah yang akan dimasukkan sebagai belanjawan kenaan tetap yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Saya gulung, Tuan Yang Dipertua. Sebab itu, saya gusar kalau ambil contoh UiTM. Dalam tempoh 10 tahun dari sekarang, sudah tentu tanggungan yang mahal ini menjadi beban. Apabila kerajaan tidak mempunyai sumber yang baik di masa-masa akan datang, maka UiTM terpaksa menanggung beban itu, yang bermakna dia kena naikkan yuran kepada pelajar. Itu yang telah berlaku di projek-projek BLT yang telah dimulakan sebelum ini, termasuklah juga projek-projek konsesi lebuh raya contohnya. Jadi 10 tahun dari sekarang, kalau perkara ini berlarutan, yang menjadi mangsanya adalah rakyat. Baik pelajar-pelajar di UiTM, baik rakyat biasa, dan anak-anak Melayu Bumi Putera di UiTM inilah yang sekarang ini UMNO mengaku mempertahankan, yang 10 tahun dari Celah sekarang terpaksa menanggung beban kerana projek-projek yang kita berikan. Masa dah habis, Yang Umar. Saya kena gulung, masa dah habis. Habis okay, sikitlah. Jadi, yang saya tahu UiTM ni tak naik. Dulu saya dapat banyak jelun. Tak boleh lain kali. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya mahu menggulung dengan menyatakan bahawa selagi kaedah-kaedah perolehan negara kita tidak perbaiki, selagi rundingan terus berlarutan, selagi projek-projek PFI dan konsesi swasta ini tidak dibuat dengan telus dan diperbetulkan, selagi itulah Dewan Yang Mulia ini akan terus menjadi rubber stamp hanya untuk meluluskan perbelanjaan-perbelanjaan yang telah pun dibelanjakan seperti yang dibentangkan sekarang. Dengan itu, saya mohon pertimbangan Dewan untuk mengambil kira hujah-hujah itu. Saya tamatkan dan sekian, terima kasih.